واتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat yang hadir di Masjid Miftahul Jannah Farid Indah, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali bersama, insyaAllah mengukir prestasi dan pahala di salah satu rumah Allah yang disucikan. Mudah-mudahan Allah menerima syukur kita sehingga dibalasnya dengan nikmat-nikmat yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam sentiasa menghiasi majlis-majlis kita, khususnya majlis-majlis seperti ini, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengan harapan mudah-mudahan doa kita dengannya dikabulkan dan harapan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat diberikan. Salam dan sambung kepada para ahli baitnya, anak dan istrinya, keturunan, cucu dan cicitnya, dan para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jalannya dengan istiqamah. Ma'asyiral kiram, melanjutkan adabus salafi fit ta'amuli ma'annas. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semakin tinggi adab kita, karena seperti kata ulama yang sering juga kita dengarkan, al-adabu thulutha al-ilmi, adab itu 2/3 ilmu. Jadi siapa yang tidak ada adabnya berarti 2/3 hilang ilmunya. Oleh itu maka dulu mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Nah sekarang kita berilmu dulu baru belajar adab, kadang tinggal pula belajar adab. Tapi ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, tidak bisa semuanya, tidak tinggalkan pula semuanya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara adab yang disebutkan dari dan umum dilakukan oleh as-salafus salih adalah la yusghuna ila al-wushat wa yukhmiduna al-fitnah. Mereka tidak suka mendengarkan orang yang membawa berita-berita yang buruk, yang tujuannya adalah untuk menghasut, mengadu domba. Bahkan aslinya mereka menghindari dan memadamkan api fitnah. Karena kalau sudah suka mendengarkan pengaduan-pengaduan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi tidak sedikit di antara mereka memang merasakan senang melihat orang bersitegang, senang melihat orang bertentangan. Ada pula yang hobi seperti itu. Ada kan? Nah, kalaulah mulai apa namanya ramai, ada yang membuat supaya terjadi perselisihan. Makanya tidak senang hatinya melihat orang berdamai. Maka dibuatlah berita-berita. Padahal as-salafus salih kanu, mereka berusaha yukhmiduna al-fitnah, memadamkan api fitnah. Oleh itu kita dapatkan sahabat ketika terjadi fitnah antara dua sahabat terkenal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib
pasca terbunuhnya Khalifah Ar-Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, atau lebih tepatnya pengikut Ali dan pengikut Muawiyah, terjadi fitnah. Nah, sahabat hari itu masih ada sekitar 35.000 orang lagi yang masih hidup. Masih ada sekitar 35.000 sahabat yang masih hidup, yang terlibat tak lebih dari 35 sampai 40 orang. Sebagian besar menghindari fitnah. Kalau kita gimana? Sebagian besar terlibat. Allah musta'an. Nah, ini sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah suka menerima laporan-laporan tanpa di cross check, tanpa diklarifikasi dan konfirmasi. Nah, bagaimana mereka menyikapi ini? Zakarul Muzani rahimahullah, Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang banyak meriwayatkan kitab-kitabnya. Beliau yang mendapatkan kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i seperti Al-Umm, Ikhtilaful Hadis, dan lainnya. An Sulaiman ibn Harb, dari Sulaiman ibn Harb. An Umar ibn Ali ibn Muqaddam, dari Umar ibn Ali ibn Muqaddam Al-Kufi. An Sufyan ibn Husain, dari Sufyan ibn Husain Al-Kufi. Qala kuntu inda Iyas ibn Muawiyah, saya pernah bersama Iyas ibn Muawiyah. Iyas ibn Muawiyah Al-Qadhi, kenal dengan beliau enggak? Pernah dengar namanya? Oh, enggak. Jadi mau tahu juga, ada sedikit cerita, tapi enggak boleh banyak-banyak. Iyas ibn Muawiyah Al-Qadhi, beliau ini terkenal dengan, dia qadhi, hakim yang cerdas dan sangat teliti, adil. Bila menghukum, insyaAllah selalu tepat dan selalu cepat, tidak berlama-lama. Ini kasus apa ini, lama sekali tidak jadi-jadi hukumnya. Nah, mungkin nak cari bagaimana keringanan. Nah, Iyas Al-Qadhi masyhur dengan kecerdasannya. Sampai pada suatu hari dia melamar anak gadis. Melamar untuk ngapain? Jadi asistennya. Hah? Untuk jadikan istri. Melamar seorang anak gadis, dan di saat bersamaan ada pula anak bujang yang melamar. Kira-kira kalau bujang sama tua bersaing, mana yang menang, Pak? Hah? Bujang menang. Anda di sini Iyas Al-Qadhi yang menang. Nah, itulah cerdasnya dia. Gimana? Karena sudah bertemu, sudah ini, lalu dia bilang, dia cerdas. Dia katakan, anak muda, kamu kan masih belum berpengalaman. Saya yakin kamu belum pandai memanage keuangan rumah tangga. Nah, mendengar ditantang seperti itu, anak muda, tidak bukan lah, jangan main-main, Pak Tua. Saya memang belum pernah keluarga, tapi kalau menghitung keuangan, saya paling rapi. Satu sen pun tak lepas dari hitungan saya. Berarti hitungannya, hah, satu sen pun tak lepas dari hitungannya, berarti, hah, apa kesimpulannya, hah, apa kedekut? Karena satu sen pun dihitungnya, berarti kedekut. Itu didengar anak gadis. Lalu dia balikkan, jangan-jangan Pak Tua yang tidak pandai. Kalau dia Al-Qadhi, ah, di sini. Ini calon kan mendengar nih. Kalau saya, masalah keuangan rumah tangga itu Pak, mudah sekali. Saya terima gaji, taruh di satu peti, kasih kunci sama istri, terserah dia ngambil mau berapa. Kira-kira, yang mana yang diterima? Nah, kita tanya. Anak, pasti yang diterima?
Saya enggak ada, Anda ada anak gadis di sini. Ya. Kasih yang diterima? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, walaupun sudah tua. Karena pemurah. Ya, Pak. Kalau perempuan itu Pak enggak terlalu tertarik dengan gantengnya kita. Tapi tertarik dengan nah. Ya Bapak nanti kalau pulang jangan bawa bunga, tapi bawa Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu Iyas Al-Qadhi. Banyak kisah tentang beliau. Itu yang saya ingat sekarang. Naam. Wa innahu rajulun naam takhawwaftu in kumtu min indi ayyaqa'a fiyya. Di situ ada seorang laki-laki. Saya merasa khawatir kalau saya pergi lebih dulu, ini orang akan membicarakan saya dengannya. Akan membicarakan saya dengan Iyas Al-Qadhi. Kata Sufyan ibn Husain tadi. Oleh sebab itu, fajalastu hatta qam. Akhirnya saya tetap duduk di situ sampai laki-laki tadi pergi. Jadi ada kecurigaan pada dirinya, pada orang yang tadi. Padahal dia tidak kena. Falamma qama zakartu li Iyas. Tatkala orang itu sudah pergi, saya sebutkan kepada Iyas bin Muawiyah. Qala, ini saya sebutkan, saya khawatir di orang ini memburu-burukan saya di depan beliau. Qala faja'ala yanzuru fi wajhi. Mendengar itu dia menatap wajahku begini, menatap itu. Wa la yaqulu li shay'an hatta faraqt. Dia tak berkata apa-apa sampai saya selesai berbicara. Pokoknya saya menyampaikan kecurigaan pada orang tadi. Subhanallah. Faqala li, lalu Iyas bin Muawiyah berkata atau bertanya, Aghazawta ad-dilam? Apakah kamu sudah pernah berjihad melawan orang kafir di Dilam? Qala, qultulah, tak, belum. Tak pernah ikut berjihad. Qala, faghazawta Sind. Pernah kamu pula berperang di dengan orang-orang Sind? Orang Sind itu kawasan Rusia sekarang. Qala la, faghazawta al-Hind. Pernah tak berperang melawan orang Hindu, orang India? Naam. Qultu lah, karena pada waktu itu di masa abad ketiga itu atau di awal abad keempat itu Islam sudah sampai ke perbatasan Rusia sampai ke perbatasan India. Maka dia tanya, pernah tak kamu berperang ke sana? Pergi berjihad? Lalu jawaban saya, tidak. Qala, dia kata, faghazatur-rum. Pernah kamu berperang dengan orang Romawi? Qultula. Qala, yaslamu minka ad-dilam was-sind wal-hind war-rum wa laysa yaslamu minka akhuka hadha. Orang-orang Dilam, orang-orang Sind, orang-orang Hind, orang-orang Romawi selamat darimu, tapi saudaramu sendiri tidak selamat darimu. Subhanallah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa dia katakan? Ya. Karena membicarakan seorang saudara itu dengan keburukan itu sama dengan memakan bangkainya. Ini orang-orang yang kafir di sana selamat dari dirimu, kamu sendiri, saudara sendiri tidak selamat. Ini cerdasnya Iyas bin Muawiyah Al-Qadhi, tidak sembarangan menerima hasutan dan perkataan yang tidak membuat apa, perkataan yang mengandung unsur kecurigaan tadi. Coba kalau dia terima, Iyas pun nanti akan hati-hati dengan orang tadi. Kalau sudah hati-hati pasti su'udzan. Ini yang sering terjadi kaum muslim di antara kita. Saat saya tadi begini, apa itu mulai itu kan? Sebenarnya ada sebulan bersama Ustaz tadi itu. Saya nak nyampaikan ini, takut kalau depan dia itu takut nanti masalah dengan Ustaz. Bunyinya sayang sama Ustaz. Syekh, kalau istilah bahasa Arab, tazalluf, yaitu mengambil muka, pandai mengambil muka depan Syekh, artinya Syekh mulai percaya kepadanya,
Lalu memulai dengan menyingkirkan orang yang sudah lama belajar dengan syekh ini. Allah musta'an. Nah, cuman banyak syekh kita hari ini tidak secerdas Iyas bin Muawiyah al-Qadhi yang langsung menerima, apalagi mungkin dia sudah pernah mencatat beberapa kesalahan yang tak disengaja dari sang murid ini. Akhirnya sesuailah bisikan syaitan dengan apa yang dianggap sebagai sebuah kesalahan. Akhirnya hilanglah persahabatan yang sudah dibangun bertahun-tahun gara-gara kecurigaan. Sebab kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, dalam surat Al-Hujurat Allah melarang kita su'udzan. Ijtanibu kathiran minadzan. Jauhilah banyak bersangka buruk. Fa inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian daripada dugaan itu dosa. Nah, kalau sudah banyak dugaan-dugaan, dan banyak was-was, dan banyak keraguan, pasti wa la tajassasu. Kalau sudah mulai ragu, pasti mencari-cari kelemahan, cari kesalahan, mencari aib. Habis itu, kalau sudah dapat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau sudah ada ketemu, kita tanpa dicari pun kesalahan kita pasti ketemu juga. Apalagi dicari-cari. Yang tak salah, akhirnya kalau sudah ketemu, akhirnya lahirlah ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, ghibah ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Pelakunya orang yang paling bangkrut di akhirat. Dan sayang, menurut survei, 99% kita terlibat ghibah. Berarti kalau 99%, berarti majlis kita rata-rata ada ghibah. La haula wala quwwata illa billah. Kita itu merugi semuanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perlu kita belajar dari adab yang ditunjukkan oleh Iyas ini. Dia hilangkan apa yang menyebabkan dia ragu kepada saudaranya tadi. Dia tidak mau mendengarkan bisikan seperti ini. Kalau ini kita lakukan, maka nyaman hati kita. Tidakkah tuan-tuan tahu atau tidakkah tuan-tuan dengar bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan 3 hari berturut-turut akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki penduduk surga. Dia terus. Tidak ada kelebihannya. Salat malam tidak. Puasa sunat tidak. Tapi dia, Masya Allah, hatinya senantiasa lapang kepada kaum muslimin. Tidak ada membawa kecurigaan sedikit pun. Tidak ada hasad sedikit pun. Tentu saja setelah membenarkan akidahnya, menunaikan kewajiban-kewajiban, ya buktinya dia sholatnya di masjid tadi kan? Sholatnya di mana tadi nih? Di masjid. Karena dia masuk di Nabi waktu itu di masjid. Akan datang laki-laki dari penduduk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Ibnu Iyas bin Muawiyah tunjukkan ini pada kita. Ketika saudara yang tadi bilang, saya sebenarnya rahimahullah, qala ja'a rajulun faqala ma taqulu fi syatmi Muawiyah. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri Al-Kufi. Ditanyakan atau seorang laki-laki datang kepada Sufyan Ats-Tsauri, Imamul Iraq di zamannya. Kalau kita sekarang kan mengenal ada 4 ulama fikih terkenal kan? Imam Malik, siapa lagi? Langsung Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ya, di masa Sufyan Ats-Tsauri ini dia salah satu dari 4 imam terbesar di masa itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Irak, dia imamnya. Imam Malik di Hijaz. Kemudian Imam Al-Laits ibn Sa'd di Mesir. Kemudian Al-Auza'i di Syam. Nah, Sufyan Ats-Tsauri adalah tempat minta fatwa orang Islam pada masa itu di dunia Islam. Ats-Tsauri, dia di Irak. Nah, Ibn Asakir merupakan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, faqala ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, faqala ma taqulu fi syatmi Muawiyah,
Bagaimana pendapatmu wahai imam tentang mencaci Muawiyah, mencela Muawiyah? Kenapa mencela Muawiyah? Sebab di Kufah itu pasca terpaska syahidnya Ali bin Abi Thalib, yang banyak berkembang adalah orang-orang yang memusuhi Muawiyah, orang Syiah, orang Syiah. Sedangkan di Syam mencaci Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan lawan Ali menurut mereka. Padahal ibaratnya ikhtilaf antara Ali dengan Muawiyah tidaklah lebih dahsyat dari ikhtilaf Imam Syafi'i dengan Imam Malik, antara Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Begitulah khilaf mereka. Masalahnya hanya masalah Ali ingin selesaikan masalah pemberontakan dulu, masalah keamanan negara, karena dia baru diangkat jadi khalifah. Selesaikan bai'at dulu. Tetapi Muawiyah di Syam ingin selesaikan dulu darah Utsman. Itu masalahnya. Kalau tidak, kami ahli Syam tidak berbai'at. Ini sebenarnya kesalahan Muawiyah. Nah, salah Muawiyah memang salah. Memang salah dia. Tetapi apakah kesalahan itu membolehkan mencaci beliau? Dengarkan baik-baik. Faqala mata ahduka bi syatimati Fir'aun? Sufyan menanyakan, kapan kamu terakhir melaknat Fir'aun? Ya, kapan kamu terakhir melaknat Fir'aun? Qala ma khatara bi balihi? Tidak pernah saya membayangkan akan melaknat Fir'aun. Subhanallah, katanya. Qala fi Fir'aun awla bisyatim. Qala fa Fir'aun awla bisyatim. Fir'aun lebih patut kamu cela dari Muawiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka orang ini sebenarnya ingin minta izin kepada Sufyan Atsauri untuk mencaci Muawiyah. Kata anda, Fir'aun saja selamat dari kamu, masa Muawiyah yang kamu cela? Kaum muslimin, mana yang mulia Muawiyah daripada Fir'aun? Tidak ada bandingnya sama sekali. Tidak ada bandingnya sama sekali. Makanya ada orang subhanallah, seseorang ingin merendahkan Harun Ar-Rasyid. Ingin menasihati Harun Ar-Rasyid. Ketemu dia sedang tawaf di Ka'bah. Masya Allah, khalifah sedang tawaf, dia panggil dengan begitu saja. Ya Harun Ar-Rasyid, saya ingin menasihati anda, tapi saya keras, katanya. Saya keras dalam menasihati khalifah Harun Ar-Rasyid dengan keras. Mungkin dia kayak Badwi ke Nabi dulu mungkin barangkali ya. Lalu kata siapa? Kata Harun, la wala kalimah. Ma anta bi afdala min Musa wala ana bi ahwana min Fir'aun. Atau kama qala, kamu tidak lebih mulia dari Musa, saya tidak lebih hina daripada Fir'aun. Kamu tidak lebih hebat dari Musa, saya tidak lebih hina dari Fir'aun. Fir'aun kafir, ini mukmin. Lalu kamu nak menasihati saya dengan keras, padahal Allah perintahkan ke Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakka. Katakan oleh kalian berdua, hai Harun, hai Musa, kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Ini nak minta yang keras-keras dia, subhanallah. Kepada siapa? Khalifah pula. Kau muslimin muslimat, Musa, ya kamu tidak lebih baik dari Musa, sehingga berhak keras-keras sama saya. Dan saya tidak lebih baik daripada apa? Fir'aun. Nah, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Muawiyah adalah orang yang terhormat, penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Imam Umar bin Abdul Aziz ditanyakan kepadanya tentang Muawiyah, tentang perselisihan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhu, sepertinya menanya orang ini cenderung untuk menyerendahkan Muawiyah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Lihat Umar bin Abdul Aziz, masih ingat Umar bin Abdul Aziz? Masih? Khalifah yang adil, khalifah yang zuhud, khalifah yang wara, khalifah yang masya Allah, dan ulama. Lalu dia bilang,
wallahi la ghubarun ala anfi Muawiyah wa huwa yujahidu fi sabilillah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, debu yang menempel di hidung Muawiyah di saat dia berjihad bersama Rasulullah SAW fi sabilillah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ada tuan kita, Umar bin Abdul Aziz dari sekian besar kekayaannya, sampai dulu ketika dia baru jadi gubernur di Madinah, itu kalau nyuci baju, air cucian baju Umar bin Abdul Aziz berebut ibu-ibu di Madinah untuk ngambilnya. Bukan untuk tabarruk, untuk tabarakah, tidak. Karena harumnya, wanginya. Jadi pindah ke baju suami-suami mereka, bekas cuciannya. Bayangkan minyak wanginya itu. Ya, bekas cucian saja, minyak wanginya pindah ke pakaian kita. Makanya ibu-ibu berebut kalau Umar bin Abdul Aziz dicucikan pakaiannya oleh pembantunya, oleh pegawainya, mereka minta air cucian itu jangan dibuang, kasihkan kepada kami supaya direndamkan pakaian suami-suami mereka ke situ. Lepas itu baru dicuci lagi dan baunya tidak hilang. Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin, muslimat. Tapi setelah dia jadi khalifah, semuanya dihabiskan fisabilillah. Nah, ini Umar yang seperti ini, Umar bin Abdul Aziz seperti ini, mengatakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, la ghubarun ala anfi Muawiyah wa huwa yujahidu fi sabilillah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, sesungguhnya debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika dia berjihad fi sabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari Umar bin Abdul Aziz. Begitu orang yang berilmu menghargai orang-orang yang hebat. Orang-orang yang punya kelebihan memang tahu kelebihan orang yang punya kelebihan. Makanya kalau kita lihat orang yang suka mencela, mencari kekurangan, sebenarnya dia yang serba kekurangan. So, orang yang punya kelebihan pasti mengetahui kelebihan orang yang punya kelebihan. Nah, Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian contoh lain, wasaqa aidan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq juz 65-67, dia mengatakan, meriwayatkan dengan sanadnya, anna Aiz bin Amrin kana yalbasul khazza wa yarkabul khayl, bahwa Aiz bin Amr dia memakai pakaian yang halus, ya sutra sintetis lah bahasa sekarangnya, bukan sutra yang sutra, kan ada sutra original, itu kan haram kata makainya. Kalau sutra sintetis boleh? Boleh. Kan ada yang jawab. Boleh pun kami tidak pakai juga. Ayolah sama-sama lah. Kan batik-batik mewah itu kadang. Saya pun kan tanda, saya tidak tahu. Macam apa? Berapa belinya Pak Jum? Tidak pernah pakai juga ya? Alhamdulillah. Tanya sutra, nanya. Wayar kabul khail dan naik kuda. Ini kan sahabat nih, Aiz bin Amr ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Barzah Al-Aslami, Abu Barzah Al-Aslami juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalbasul khaz, tidak memakai pakaian yang halus-halus itu, wa la yarkabul khail dan tidak pula naik kuda. Tapi naik unta saja. Wa yalbasul thaybaini mumassaraini, tapi dia memakai pakaian, dua pakaian yang diambil dari Mesir. Kalau dulu itu yang bagus-bagus disebut dari Yaman, dari Persia. Tapi kalau yang biasa-biasa, biasanya produk dari Mesir. Nah, apa maknanya? Kalau sekarang yang asli-asli di mana banyak? Yang bagus-bagus? Saya tidak tahu juga. Kalau yang KW-KW di mana? Pasti Cina. Iyalah. Jadi Mumassara ini, dia pakaiannya biasa, sederhana. Fa'arada rajulun ayyashiya bainahuma. Ada pula orang yang iseng hendak mengadu domba antara keduanya. Ya, supaya apa tuh, bermewah-mewah hidupnya. Kalau ini sederhana. Ada juga yang rupanya kayak gitu tuh kaum muslimin.
itu rumahnya besar, itu mobilnya ganti-ganti, ada juga yang mengadu-ngadu kayak gitu. Nah, masya Allah, subhanallah. Apa katanya? Ba'ata A'iz bin Amr. Lalu dia datang kepada A'iz bin Amr, faqala, alam tara ila Abi Barza. Coba lihat Abu Barza. Yargamu al-libsika wa hayatika wa nahwik. Dia tidak suka dengan gaya kamu. Sudah mulai. Dia tidak suka dengan gaya kamu. Dia tidak pakai yang begitu bukan makna tidak suka. Ini kan langsung ditafsirkan tidak tidak suka. Dia datang kepada salah satunya Az bin Amr. Dia katakan, lihat Abu Barza, dia lergabu an lipsika, tidak suka cara berpakaianmu, wahai etika dan gaya hidupmu, wa nahwika, seperti yang kau lakukan. La yalbasul khaz, tidak mau memakai pakaian yang halus. Walayar kabul khair, tidak mau naik kuda. Faqala A'iz, yarhamullahu Aba Barza. Tapi lihat jawaban yang didapatkan atau yang dikatakan oleh siapa? A'iz bin Amr, sahabat tadi. Yarhamullahu Aba Barza. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Abu Barza. Berarti gagal total usaha untuk merusak hubungan keduanya. Lalu waman fina mithlu Abi Barza, memangnya ada orang yang lebih hebat dari Abu Barza di antara kita? Nah, kalau sudah begitu antum memuji saudara, ah, bisa diadu domba lagi? Bisa adu domba? Enggak kan? Nah, lalu datang lagi orang itu, Allah merahmati A'iz bin Amr. Baik, waman fina mithlu A'iz, siapa orang yang sehebat A'iz bin Amr di antara kita? Allah. Nah, kalau sempat ustaz-ustaz seperti ini, aman kita ngaji. Masalahnya enggak, ustaz pun jadi tukang adu juga sebagian. Itu masalah lagi kaum muslimin. Ustaz jadi tukang adu ustaz. Dai tukang adu dai, ulama tukang adu ulama. Nah, ada di zaman ini. Kalau seperti ini, datang orang kayak A'iz bin Amr, tuh tengok. Dia enggak mau, enggak suka dengan Anda. Dia bilang semoga Allah merahmati dia. Memangnya ada yang lebih hebat dari dia sekarang? Datang lagi ke lawannya tadi. Dia katakan, si fulan tidak suka sama dengan gaya kamu. Kamu gayanya gini-gini. Apa katanya? Yarhamullahu fulanan wa man fina mithluh fulan. Siapa yang lebih hebat dari dia? Habis. Aman? Aman? Nah, cobalah kalau antum nanti jadi syekh, jadi kiai, jadi buya, jadi ustaz, jadi ulama, pakai prinsip ini. Sebab ini yang dilakukan oleh As-Salam, As-Syafi'i rahimahullah, berdebat panas dengan Al-Muhammad Al-Hasan As-Syaibani. Masih Syaibani, orangnya kempal, besar badannya. Kalau saya ini masih kecil ini, tapi banding antum besar juga. Nah, antum saya lebih besar, tapi ini cuma antum kecil. Berdebat sama Al-Syafi'i dalam masalah masail fiqhiyah. Tidak sependapat. Sampai panasnya, sampai putus-putus. Apa namanya ni? Buah baju ni putus-putus. Muhammad Hasan. Saking panas perdebatan. Lalu murid-murid Muhammadul Hasan selesai debat. Biasalah yang supporter kan datang ke. Biasa murid-murid kan ini. Lalu dia bilang, mereka berharap mudah-mudahan Imam Muhammadul Hasan mengatakan Syafi'i ternyata tidak ada apa-apanya. Gitu kan? Kan itu senangnya kita. Kalau supporter kan senang gitu. Apalagi buzzer. Nah, apa katanya? Ma ra'yuka bi Asy-Syafi'i? Qala, berkata Muhammad Al-Hasan ketika tanya, bagaimana pendapat Syekh tentang Asy-Syafi'i setelah debat begini? Wallahi, demi Allah, ma ra'aitu fatan aqala min Asy-Syafi'i. Saya tidak pernah melihat seorang pemuda secerdas Syafi'i. Kalau ini sampai ke Syafi'i gimana kira-kira ya? Aman dunia? Aman. Kalau sempat dia katakan bodoh, enggak ngerti, bongak, mempermalukan sebagainya, enggak. Dia katakan, wallahi ma ra'aitu aqala min Asy-Syafi'i. Saya selama ini belajar dari ramai, kan murid Imam Abu Hanifah dia murid Imam Abu Hanifah, murid Imam Malik. Bukan main-main dia. Bukan klenek-klenek kata orang sekarang. Dia imam, murid daripada imam-imam. Tapi dia tidak pernah mengatakan Syafi'i enggak ada apa-apanya. Masa anak sekebekam dan sore ada lawan yang begini. Kan itu? Karena dia lebih senior dari Imam Syafi'i dari sisi umur.
Nah, karena dia bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Syafi'i tidak ketemu. Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah wafat. 150-150. Tapi Abu Hasan tidak. Karena orang punya kelebihan, paham kelebihan orang yang punya kelebihan. Tapi orang yang tidak punya kelebihan, walaupun cepat modelnya orang punya kelebihan, tapi dia tidak mau ngakui orang, dia sebenarnya tidak punya kelebihan. Nah, di tempat yang terpisah, kalau bahasa sekarang kompresi pas lah lebih mungkin ya. Hah? Para murid-murid Syafi'i bertanya lagi, bertanya sama Imam Syafi'i, nah gimana sih? Panas lebatnya, panas, luar biasa sih tadi itu, katanya kan itu kan. Apa jawabannya? Wallahi ma ra'aitu saminan amla'a ilman min Muhammad ibn al-Hasan. Tidak pernah saya ketemu orang yang gempal gemuk, tapi isinya ilmu semua. Ilmu? Ilmu semua. Allah. Kalau begini kita, aman dunia haji kita, aman dunia dakwah kita, aman dunia ilmu kita. Yang masalahnya kita itu, masalahnya apa? Satu kelemahan, sikit saja, tak sama. Woi, jangan tuh bahaya. Jangan ada apa-apanya itu. Tidak ada apa-apanya. Terus, kalau dia tidak ada apa-apanya, antum banyak apa-apanya kalau gitu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, belum diadu lagi tapi sudah mengadu. Belum diadu tapi sudah mengadu. Tapi begitulah akhlakul kibar orang-orang besar. Dan ini yang kami saksikan dari guru-guru kami. Ya, kecuali sebagian yang tadi saya katakan mudah terprovokasi. Tapi pada umumnya mereka selalu menyebutkan kelebihan yang lain. Ya, kalau ada yang makan terambil yang suka provokasi, berarti dia tidak mengambil yang terbaik tapi mengambil yang terburuk di antara yang dilihat dan di apa dan tempat dia belajar. Nah, Mas, waktu selesai dulu, kita azan dulu. Kita azan dulu. Nah. Shalom. Allahumma rabbana.
الصلاة معاشر المسلمين معاشر المسلمات لرحمه الله سبحانه وتعالى. Kemudian penulis meneruskan, وَقَالَ رَجُلُ لِوَهَبِ ibn Munabbih. Ada orang yang berkata kepada Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih adalah seorang ulama hadis dan fikih tabi'in, murid Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dia aslinya ahlul kitab dan ulama alil kitab, kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu ulama Islam terkenal dari Yaman. Inna fulanan syatamaka. Ada yang mengatakan ke dia, si fulan mencacimu wahai syekh. Qala Wahab bin Munabbih. Tak langsung terprovokasi. Ini kita ini yang subhanallah kaum muslimin. Kelemahan kita itu mudah terprovokasi. Nah, apa katanya? Ama wajada syaitan bari dan ghairah. Memang setan tak punya utusan selain kamu. Jadi kamu pula yang dipilih jadi utusan oleh syaitan. Karena yang nak memporak-perandakan barisan kaum muslimin, memecah belah kita itu adalah syaitan. Yang nak membubarkan kita itu syaitan. Jadi syaitan itu kadang milih juga manusia sebagai perpanjangan tangan syaitan. Fulan mencaci maki Musa. Dia bilang tidak ada setan, memang tidak ada utusan selain kamu yang bisa ditemukan setan. Artinya dia tidak nerima. Biarlah caci maki, tidak ada masalah. Antum jangan ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini adab yang luar biasa. Orang bisa menepis segala berita yang memprovokasinya untuk memusuhi saudaranya. Apalagi orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang punya jasa di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam al-Bikandi qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Amr ibn Ubaid. Datang seseorang kepada Amr ibn Ubaid. Ini Amr ibn Ubaid ini sebenarnya ya tidak termasuk golongan salaf, tetapi dia hidup di zaman as-salaf. Dia mu'tazilah, dia seorang pembesar mu'tazilah. Tapi membabi al-hikmah dhalatul mu'min, hikmah itu barang orang beriman yang hilang. Dari manapun kita dapat, kita ambil. Seperti yang kita sebutkan berkali-kali, bahwa kalau benar sekalipun dari syaitan boleh diambil. Masih ingat Nabi SAW, Nabi Abu Hurairah ngadukan ke Nabi SAW bahwa 3 malam berturut-turut syaitan mencuri makanan zakat. Lalu dia berdusta. Tapi di halam terakhir dia bilang, mau tak kamu ya kalau membaca sesuatu ini nanti tidak dikati oleh syaitan. Supaya dia dilepaskan oleh Abu Hurairah. Lalu dikatakan bacalah ayat kursi. Ya di waktu sebelum tidur. Kamu tidak dikantir syaitan. Lalu dilaporkan oleh Nabi SAW kepada oleh Abu Hurairah ke Nabi SAW. Qala sadaqaka wa kazub. Ini dia benar. Walaupun dia asalnya dusta. Karena Nabi sebelumnya sudah mensyariatkan ini. Bahwasanya tidak membaca ayat kursi di waktu malam. Tidak akan didekati oleh syaitan. Akhirnya diamalkan itu terus oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah ini membab. Ini juga sehingga saya menyebutkan dari Muhammad ibn Salam, ja'a rajulun ila Amr ibn Ubaid al-Mu'tazili, datang seorang kepada Amr ibn Ubaid al-Mu'tazili. Karena sebagian ahli dhalal, ini harus kita akui, sebagian orang yang sesat tapi diadab kadang-kadang berlebih daripada orang yang tidak sesat. Berapa banyak kita dapatkan muamalah yang lemah lembut, muamalah yang tak melukai hati dari orang-orang yang sama sekali tidak mengaji, yang sama sekali mungkin ahli hawa, yang tidak kita dapatkan dari orang-orang yang sudah ngaji, yang berada di jalan yang hak. Karena apa? Karena mungkin baginya yang penting kita di atas kebenaran. Soal adab itu urusan belakangan. Dia lupa bahwa adab adalah 2/3 ilmu.
Kan dalam pelajaran sebelumnya masih ingat kisah seorang syekh Naam Al-Fadl bin Dukin ketika melihat seorang pemuda isbal. Sah? Lalu yang lain rame-rame menegurnya. Ya rame-rame istilahnya menakut-nakutinya. Tapi kata Syekh, biar saya yang lakukan. Lalu dia kata assalamualaikum, assalam. Halum berbahasa basi. Lepas itu lalu dia si mengatakan indi ilaika hajah. Saya ada hajat kepadamu wahai anak muda. Oh ya silakan silakan. Dan siap dia mendengar. Nah, kalau gitu angkat pakaianmu pasti lebih disukai oleh Rabbmu. Apa dia bilang? Jazakallahu khairan. Dia baik. Kalau sempat tadi yang muda-muda tadi yang negur, oh dia tidak berubah tapi caci cemaki, sumpah serapa yang akan timbul. Mentang-mentang Wahabi kalian negeri itu lagi. Allah besar. Padahal Wahabi belum ada waktu itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Amr bin Ubaid faqala lahu innal iswari lam yazal yadhkuruka amsi fi qasasihi. Al-Iswari selalu menyebut-nyebut keburukanmu dalam cerita-ceritanya kemarin. Siapa Iswari itu? Tidak kenal juga ya. Ini ahli dalal juga. Ahli bid'ah juga. Yaitu dia yang pertama bahwa bid'ah al-Qadariyah. Bid'ah al-Qadariyah dia aslinya asli Nasrani, kemudian masuk Islam, tetapi sepertinya dia masuk Islam untuk menikam Islam dari dalam. Sehingga pemahaman Qadariyah dari dia berasal, diambil oleh Ma'bad al-Juhani. Ingat, Ma'bad al-Juhani itu orang cerdas, bahkan masuk dalam kalangan super jenius, tetapi karena kena syubhat bisa tersesat. Karena sesat itu tidak ada hidayah, dan tidak dapat hidayah bukan kaitannya cerdas tak cerdas. Sebab seluruh ahli pencetus aliran sesat adalah orang-orang cerdas. Pencetus. Karena kalau tidak bisa jadi syubhat. Orang mau enggak suruh jadi apa? Bikin syubhat mana orang mau ikut? Pasti yang membuatnya orang-orang cerdas. Oleh sebab itu maka Ma'bad al-Juhani kena karena belajar sama orang ini al-Iswari ini akhirnya dia terkena subuhatnya. Innal Iswari lam yazal yazkuruka amsi bi qasasih. Menceritakan keburukanmu dalam qasas. Dalam kisah-kisah. Wa yaqul Amr ibn Ubaid ad-dall. Amr ibn Ubaid ad-dall. Ali bin Atu saling menyesatkan juga. Saling menyesatkan juga. Amr bin Ubaid al-Mubtadi. Ahli bin Ubaid itu ahli bid'ah. Faqala Amr bin Ubaid. Lalu Amr bin Ubaid ini menjawab, ya hadza ma ra'aita mujalasat ar-rajul. Kamu ini tidak menjaga kerahasiaan majlis si dia. Dia mengajak kamu hadir di situ bukan untuk memburuk-burukkan dia. Makanya al-majalis bil amanat kama yaqulul Arab, al-majalis bil amanat. Kalau kita hidup satu apa tinggal di satu majelis atau duduk satu majelis itu amanah harus dijaga. Orang sudah percaya sama kita lalu kita membuka-bukakan rahasia ini kepada orang lain. Itu namanya orang yang apa namanya tukang adu domba. Lalu haitsu naqalta ilaina haditha, sehingga kamu menyampaikan apa yang dia katakan kepada kami. Wala adaita haqqi hina ablaqtani an akhi ma aqra. Kamu juga tidak menjaga hak saya. Sebab kau sampaikan kepadaku dari saudaraku yang aku tidak suka. Jadi rahasia percakapan kamu dengan dia kamu tidak jaga. Kemudian hak saya untuk tenang terhadap saudara saya kamu juga tidak jaga. Jadi kena dua kali. Di sana rahasianya amanat tak terjaga, di sini mengadu domba. Ablighu annal mauta ya'umuna. Sampaikan kepada Al-Iswari itu bahwa kematian itu akan menimpa kita semua, tak ada yang lepas. Wal ba'thu yahsuruna. Nanti hari berbangkit kita dikumpulkan Allah tabaraka wa taala. Wal qiyamah tajma'una. Hari kiamat akan
Ngambungkan kita semua. Wallahu yahkumu bainana, dan Allah yang menjadi pemutus hukuman di antara kita. Ya, ahli bid'ah itu juga percaya ini. Ahli bid'ah juga percaya ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia subhanallah di sini adab yang seperti ini harus kita contoh. Ya, enggak mau ngambil dari dia, ambil dari ahli sunnah. Ya, bagaimana tadi para sahabat, para tabi'in ketika disampaikan kepadanya si fulan enggak suka dengan gaya ustaz. Ya kan itu ya. Ustaz itu orangnya titik-titik-titik, pandai lah mengadu-adu. Nah, dia bilang apa katanya? Rahimallahu akhi fulan, semoga Allah merahmati saudaraku. Siapa yang lebih baik dari dia sekarang ini? Selesai masalah. Gitu aja kok repot. Ya, gitu aja kok payah gitu. Kecuali antum termasuk yang bakhil sekali sampai memuji pun tak bisa. Ya, memuji pun tak sanggup. Yang dipuji pun sesuai dengan keadaannya. Siapa di antara kita yang lebih baik dari si fulan? Dia yang terbaik. Jadi subhanallah, dia akan melakukan yang halal, yang dibolehkan, memakai pakaian yang dibolehkan, menunggangi kendaraan yang dibolehkan. Cuman antum sukanya misalnya beli mobil yang second-second. Ya, saya suka beli misalnya yang running-running. Masa itu bisa jadi permusuhan di antara kita? Antum bikin rumah yang sukanya yang minimalis. Lawan minimalis apa ya? Lawan minimalis? Ah, Istana Besaris misalnya. Ya, itu masa dijadikan sebagai alat untuk memperseterukan antara kita. Ya subhanallah. Tapi memang syaitan itu tak ada jalan kecuali dia gunakan untuk merusak hubungan kita. Nasallallahu sama'afiyah. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah, wadawim adam al-isgha ila qailin awasin. Senantiasalah kamu membiasakan diri tidak mau mendengarkan perkataan orang yang suka mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu. Yang qulu an-sadiq, yang suka membawa berita dari saudara atau teman. Ma yughirul qalb, yang membuat dada menggelegak. Fa inna hadza min hiyalis syaitan, karena ini termasuk hilahnya, trik-triknya syaitan. Wa jundihi minal ins, dan termasuk dia ini adalah tentara iblis dari kalangan manusia. Fa innahu yaqilu ay yaraw sadiqaini fillahi illa wasa'u afwan illa wasa'u bainahuma bidaqaiqil makri wal hiyan. Karena syaitan dan bala tentaranya tidak suka melihat dua orang bersahabat. Dua orang bersahabat, kecuali dia akan mencari-cari cara dengan berbagai modus dan berbagai hilah untuk memisahkan hatta yughiru sadra kulli minhum 'ala al-akhar, sampai masing-masing tak menyukai yang lain. Wa yaqul furqata bainahuma, sampai akhirnya keduanya pun bercerai-berai, bahkan tidak jarang saling memusuhi. Contoh kaum muslimin dan muslimat, saya berteman misalnya dengan si fulan ini, kita ada berapa lama teman? Ada 10 tahun. Nah, 15 tahun, 20 tahun, Masya Allah. Saling asah, saling asuh, saling sayang, saling melengkapi. Tiba-tiba ada orang yang mengadu. Masalahnya masalah ringan sekali. Saya mengatakan bahwa jahar bismillah itu hadisnya sahih tetapi kurang rajih. Yang bagus itu adalah disirkan. Ada datang si bulan madu-adu. Kaji Buya itu salah tuh katanya. Saya menyalahkan sedasman. Aduh ya kan. Gara-gara itu antum merusak hubungan yang terjalin sekian puluh tahun bersama. Hanya karena itu. Gara-gara bismillah. Gara-gara bismillah. Padahal senang aja. Antum tidak usah jadi imam, saya tidak usah jadi imam. Kita kedua-dua jadi makmum, selesai masalah sebenarnya. Antum tidak usah jadi imam, saya tidak usah jadi imam. Itu kan. Soalnya kalau antum jadi imam tadi jahar kan. Pas saya jadi imam, saya
sirkan, asur aja yang lain. Karena itu kan enggak senang sama saya, sama lain kan senang kan? Selesai masalah sebenarnya. Tapi subhanallah syaitan dengan begitu mudah menjadikan itu. Ada lagi yang sudah masya Allah 10 tahun misalnya tuh, 8 tahun bersama, saling memuji, saling mengatakan sebulan alal haq, alal manhaj, akidahnya bagus, manhajnya lurus. Tiba-tiba karena suatu dan lain hal kita tidak bersama lagi. Antum di Masjid Miftahul Jannah, saya Masjid Raudhatul Jannah misalnya. Hah? Nah, tiba-tiba semua yang diada di Miftahul Jannah sesat. Tidak jelas manhajnya. Ya, okay. Lalu yang 8 tahun ini antum kemana saja? Saya keliru, antum biarkan saja. Justru karena anak pindah ke sini, antum pindah ke sana, misalnya, lalu gara-gara itu rusak manhajnya. Gara-gara satu ke jannah, satu ke jannah juga. Dua-duanya menuju jannah, surga juga. Hanya gara-gara beda tempat, beda posisi, beda lembaga, beda yayasan, akhirnya membuat manhaj tidak lurus. Na'udzubillah tuh, na'udzubillah. Ini syaitan. Ini cara syaitan untuk ini. Ditambah lagi ada yang mengadu-adu. Nah, siapa yang suka mendengar para pengadu seperti ini, maka akan takkan pernah nyaman dalam dan bersahabatan. Takkan pernah nyaman dalam bersahabatan. Yang akan banyak adalah musuh. Yang mungkin saja di antara musuh itu adalah sahabat erat, sahabat akrab. Dan kadang-kadang untuk membangunnya sudah terlalu lama kita banyak berkorban, tetapi bisa hilang dalam sesaat. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'afiyah. Dan ini tidak termasuk adab yang terpuji di kalangan as-salaf rahmatullahi alaihim ajma'in. Tapi barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Semoga Allah jadikan adab kita dan akhlak kita tinggi. Mudah-mudahan kita sama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam jannatul khuld. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.